jam 9.45. Nah, kita ke Bumi di Jogja. Sampai jumpa di sana. Keretanya udah nyampe. Sekarang cari tempatnya ada di 12D. Oke. 12D. Ini 12D. Ya, jadi terakhir aku di sini tuh lebaran kemarin dan cuma seperti biasa liburan. Jadi hari ini kayaknya aku cari Gojek dulu deh. Cari Gojek untuk balik ke rumah sebentar. Ketemu Acel. Oke, akhirnya sampai juga. Ini Acel masih ada. Acel. Kita lihat. Kuncinya sebelum mana? Akhirnya sampai juga. Perjalanan jam 8, naik Bogowonto kereta ekonomi. Lumayan capek sih, karena duduknya harus lurus terus seperti itu. Dan oke, okay. Sekarang mau siap-siap mandi dulu, nggak tahu nanti mau kemana dulu. Yang pasti udah sampai Jogja dan oke lah. Hai, sekarang lagi proses editing. Bagi kalian yang belum tahu, nama aku Basilius Oyolun. Kalian bisa panggil aku Basilius, Basil, ataupun nama lainku. Banyak sekali sebenarnya, aku Randy dan lain-lain. Tapi kita kembali ke poinnya sekarang. Aku ingin menjelaskan sedikit apa yang aku lakukan selama di Yogyakarta kemarin. Sebenarnya sampainya di sana sekitar tanggal 20 Agustus. Sampai tanggal 24 tidak banyak aku lakukan. Hal itu karena
Pada saat di sana ternyata hampir tiap hari hujan, sehingga rencana awal yang ingin mengunjungi berbagai macam tempat wisata akhirnya buyar. Kita kembali ke videonya. Kali ini kita langsung melompati beberapa hari sampai ke tanggal 25 Desember 2019, di mana aku bersama dengan kakakku di sana. Kita sama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru. Oke, kita kembali ke videonya. Dokumentasi tanggal 24 Desember 2019, Yogyakarta. Jadi kegiatan malam ini untuk barbekyuan. Hai. Hai. Hmm? Nih. Dipegang. Resepnya apa nih, chef? Resepnya? Hmm. Nanti baca di atas ini. Selamat Natal Tahun Baru. Yes, ini dulu buat video Selamat Natal Tahun Baru dulu. Selamat Natal Tahun Baru belum? Selamat Natal. Ulang beta belum. Sebentar. Tapi gelap. Gini kali ya. Nah. Oke, okay, 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kita udah sampai di Gubuk Mang Engking, atau biasa disingkat Mang Engking. Di sini tempat makan yang banyak gubuk-gubuknya. Oke, depannya seperti ini. Yang tempat yang kita datang ini juga langsung di pusatnya. Jadi sebenarnya Mang Engking itu ada dua tempat, yang satunya di dekat dalam Jogja, ini di Godean. Ya, kita udah selesai makan. Kadian, halo. Kai. Dan sekarang ini. Jadi makan. Mau kasih makan ikan. Ini untuk informasi harganya berapa satu? 2.000. 2.000 satu bungkus. Jadi murah meriah. Kita bukannya pakai nasi juga bisa ya? Hah? Oh ya, untuk informasi di sini tuh, jadi sebenarnya kalian nggak bisa kasih makan pakai, bisa sih bisa. Bisa nggak boleh pakai nasi sisa makan. Nah di sini mereka ada jual ini, makannya ikan. Jadi kita udah selesai makan di Mang Engking, dan sekarang tujuan berikutnya adalah makan durian di salah satu tempat di Kulon Progo. Ya, sampai ketemu di sana.
Ya, jadi kita udah sampai di Raja Durian Jogja. Ini pintu masuk utamanya. It's not said and done. Baby, you could fly with me and we'd be one. And it's only time before we miss the fire.